Di sini banyak sekali atlet berat beraktivitas, luar biasa sekali ya tuh. Yang mengerjakan proyek di Manggis Hilir MNC ke arah Manggis Girang Tenjo Ayu. Banyak alat-alat berat, luar biasa sekali ya, ada alat berat 1, 2, 3 tuh. Terlihat pemirsa ya, beberapa alat berat tepat di dekat area jembatan Tomin JPO. Nan jauh di sana sebuah alat berat beko sedang mengeruk dan merapikan tanah, di mana jembatan ataupun JPO ini mengarah ke sebuah kampung kecil terisolir yang hanya diisi oleh belasan rumah. Luar biasa memang tim pengembang ya, mantap. Terdengar suara sahutan alat berat beraktivitas ya, sampai ke sini cukup kencang sekali ya suaranya. Terus dikerjakan ya aktivitas di Manggis Girang ini ke arah Manggis Hilir ke MNC ya. Jadi tanah ini ke bawah sedang diratakan ya tuh, ke arah tanah ya tuh. Arah pele oper ya. Nah, sementara tak jauh dari kegiatan aktivitas para pekerja di petak antara Manggis Hilir ke Girang ini, terdapat sebuah pele oper yang menghubungkan Manggis Girang ke Tenjo Ayu. Nah, bukit ini cukup lebar dan tinggi. Ternyata sampai sekarang masih juga belum dibongkar ataupun belum ada aktivitas di sini ya, masih sepi. Entah kapan ya di sini akan dilanjut. Padahal kalau saja terus dikerjakan di sini mungkin bisa saja sudah makin berkurang ya bukit yang menghalangnya. Ya, mari kita berdoa semoga saja seluruh pembangunan Tol Bocimi 2 ini dilanjutkan totalitas dan pada akhirnya Tol Bocimi 2 ini lancar jaya, magnus, mantap. Dan tentunya the best number one, oke, punya. Terlihat nanjau di sana sebuah jembatan ataupun JPO ke sebuah kampung kecil Manggis Hilir, di mana kampung terisolir yang hanya dihuni oleh belasan rumah, sementara lebih jauh lagi sebuah flyover Manggis Hilir Benda Hawaii yang belum selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.